Halo cuy, balik lagi di channel Firman Hai ya cuy. Jadi di video kali ini aku bakal mereview Advance Server Free Fire cuy, yang baru dibuka sekitar jam 4 tadi sore cuy. Nah sekarang aku review di jam 4 lebih 12, telat 13 menit ya cuy. Jam 16 lebih 13, udah naik, telat 13 menit cuy. Nah yang pertama yang bakal aku review itu adalah aplikasinya cuy. Nah buat kalian yang mau download aplikasinya, tinggal klik aja tombol hijau yang ini cuy, download APK. Nah untuk besarnya sendiri adalah di sini aku udah download ya 807 MB cuy. Ya kalian harus siapin paket data sekitar 1 GB untuk download Advance Server Free Fire. Oke, kalau udah review aplikasinya, kita next aku bakal login langsung ke Advance Server Free Fire-nya ya. Kembali mana? Di sini aku bakal langsung login ke Advance Server Free Fire-nya cuy. Kebetulan aku udah download ya. Nah, ini dia. Langsung aja aku bakal login. Nah, cuy, untuk tampilan pertama kali login Advance Server Free Fire adalah kayak gini cuy. Kayak Free Fire biasa ya. Bukan kayak Free Fire Max, tapi kayak Free Fire biasa. Oke, kita coba untuk menunggu loadingnya. Nah, kayak gini kita klik quest. Oke. Ya, oke, izinkan. Kayak gitu aja cuy, izinkan. Langsung aja kita klik mulai. Nah di bagian ini nanti kita bakal untuk disuruh untuk memasukkan kode aktivasi cuy. Kita di sini untuk tulis nama dulu ya, Firman Hai. Oke, langsung aja kita login. Nah, kalau sudah kayak gini nanti disuruh masukin kode aktivasinya cuy. Nah, untuk kode aktivasinya sendiri itu adalah yang ini nih cuy. Nah, ini dia cuy, yang kode aktivasinya adalah yang S0ZDZL6J yang di bawah selamat loh cuy. Kan selamat. Nah, ini adalah kode aktivasinya. Kalian bisa langsung masukkan aja di kolom yang tadi kan cuy. Oke, langsung aja kita coba masukkan kode yang ini ya, SOZ ya. Kita coba masukkan. Oke, langsung aku bakal coba masukkan. Nah, untuk kode aktivasinya adalah besar semua cuy. Kode aktivasi ini cuma bisa digunakan satu kali ya cuy. Dan itu hanya oleh orang yang mendaftar. Jadi kalian harus daftar sendiri masing-masing. Gak bisa pakai kode aktivasi saya karena ini hanya bisa digunakan untuk satu kali. JYML RC9989. Nah, walaupun kalian tahu kode aktivasi saya, tapi nggak bakal bisa untuk menggunakannya karena udah digunakan oleh saya. Oke, langsung aja aku bakal coba untuk login. Nah, aktivasi berhasil. Kita lanjut, kita klik mulai ya. Nah, untuk tampilannya kayak gini cuy. Di sini langsung klaim-klaim aja ya. Nah, di sini ada task-task harian. Karena Advance Server dibuka 7 hari, di sini ada task harian 7 hari cuy. Terus next ke eventnya. Di sini ada event apa ini? Musik Ordinary, terus misi mencapai. Nah, di sini ada diamond banyak ya. Ada 500.000, ada 2.000, ada 7.000. Berarti sekitar 10.500 diamond cuy. Nah, terus di sini ada 300 diamond, 300 kali 3 900, terus ke bawah lagi di sini ada 2.000 diamond, terus ke bawah lagi ada 1.500 diamond. Nah, di sini ada 3.800 diamond, terus ke bawah lagi ada 6.000 diamond, yang ke bawah lagi ada ini 30.000 ya cuy. Ini 3.000, berarti ini ada 6.000 diamond juga. Nah, ada banyak ya cuy. Terus kita tadi ada tax yang ini.
tas-tas tambahan ini juga ada hadiahnya. Oke, aku bakal mencoba untuk bermain Advance Server Free Fire satu kali ya. Kita coba, kita buka pesan satu, pesan pertama kali. Di sini ada XP. Nah, XP kita langsung naik ke level 13 cuy. Oke. Misi level tercapai. Di sini aku bisa klaim-klaim diamondnya ya. Ini aku mau beli karakter dulu, Ronaldo. Ini Krono. Aku bakal coba beli dulu ya. Ini. Oke, ya. Level up maksimal. Oke. Oke, jadi aku bakal mencoba bermain satu kali. Nah, ini untuk estimasinya adalah 12 detik, tapi aku nggak tahu ini bakal berapa detik ya. Nah, ternyata cuma 17 detik cuy, telat 5 detik dari estimasi biasanya ya. Oke, nah di sini udah. Ini aku nggak tahu bot atau orang, tapi kayaknya si bot. Nah, settingannya belum diatur, jadi agak susah. Kita atur dulu. Mana ini tombol pause-nya nggak bisa dikitin. Ini tombol pause, tombol pengaturannya. Aku coba putar kameranya ya. Oke, di sini kita kontrol. Gak usah diatur lah ya, karena ini lawannya juga masih bot lah, gak perlu diatur. Oke. Bakal turun barbar langsung di mana ya, clock tower aja. Nanti apakah akan ada senjata baru atau apa baru ya cuy? Ini untuk review pertama cuy. Nanti aku bakal bikin part-part-part-partnya tentang apa hal yang baru di Advanced Server Free Fire cuy. Nah, apakah ini orang atau bot cuy? Tapi menurutku sih bot, ada orangnya juga sih pasti. Aku turun di bawah yang pas penjagaan. Aku bakal menguji apakah ini orang atau bot dengan terlalu kecil cuy, dan langsung ketemu orang ternyata cuy di Advanced Server. Aku kira bot ya, jadi aku nggak setting apapun, langsung dari bawaannya cuy. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya cuy. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Nah, ternyata di Advanced Server udah rame orangnya cuy, padahal aku kira pertama kali login dulu kan, ini baru jam 4 lebih 22, ternyata udah rame juga yang udah login cuy. Bye bye.